Nah sekarang sekilas tentang penemuan Laut Mati, supaya ini meneguhkan pembelajaran teologi kita. Pada tahun 1947 itu kita ditemukan oleh gembala Bedouin namanya Muhammad Al-Jib, ketika dia melemparkan batu di satu gua di Laut Mati, terdengar bunyi pecahan. Dan ketika itu dilihat, ternyata adalah gulungan kitab suci dari Perkamen. Lalu dalam dijual kuti, dalam kuti yang pecah. Ya, dalam kuti yang pecah itu dalamnya ada gulungan kitab suci. Lalu dijualah naskah itu atau jatuh ke tangan seorang yang namanya Mr. Kandu di Bethlehem. Ketika kita masuk dari Yerusalem, ada tembok itu, di itu ada rumah yang pertama itu cucunya Kandu sekarang. Itu jadi kaya langsung itu karena apa? Karena naskah-naskah itu. Naskah-naskah itu pertama kali tujuh itu, salah satunya naskah itu adalah gulungan kitab Nabi Yesaya, Sefer Yesayahu. Ada dua, Alef dan Bet. Ada kitab yang namanya Milkamah Bene Or wa Bene Hosek, naskah peperangan antara anak-anak gelap dan anak-anak terang. Yang gelap dilambangkan ini warna hitam, yang terang itu warna putih. Karena menurut mereka, orang Eseni itu sekte Yahudi yang tidak dicatat dalam perjanjian baru, tapi disebutkan dalam tulisan Yosefus. Mereka ini kecewa dengan institusi Bait Allah di Yerusalem yang serba korup. Lalu mereka memisahkan diri, dipimpin oleh seorang yang bernama Moreh Hayakat, atau artinya guru paguyuban, atau Moreh Hasedek, atau guru kebenaran. Tempat itu mula-mula dihuni kira-kira tahun 150 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 100 setelah Masehi. Nah, ketika ditemukan itu, maka kita melihat ada hampir seluruh kitab suci perjanjian lama ditemukan, kecuali kitab Ester tidak ditemukan di sana, mungkin rusak, mungkin karena alasan teologis tertentu, ya para ahli masih berbeda pendapat. Tapi luar biasanya apa? Sebelum ditemukannya naskah Laut Mati, naskah perjanjian lama kita yang paling tua, nanti kita bisa lihat di dalam, itu namanya naskah Masoretik. Naskah itu berasal dari antara akhir abad ke-9 sampai awal abad ke-11. Tiga naskah itu namanya naskah Aleppo yang ditemukan di Syria, naskah Leningrad yang ditemukan di Rusia, dan naskah Genisa yang ditemukan di Sinagog Kairo. Besok akhir kita kunjungi sinagog itu. Tiga naskah inilah yang menjadi dasar terjemahan seluruh Alkitab, baik itu edisi Yahudi maupun edisi Kristen, sebelum ditemukannya The Dead Sea Scrolls. Itu abad 9 sesudah? Sesudah Masehi. Setelah ditemukan naskah Laut Mati, berdasarkan pengujian karbon C14, dan berdasarkan paleografi, yaitu bentuk tulisan yang dipakai itu, di situ ada bentuk tulisan Herodian dari zaman Yesus, dari kata Herodes. Bentuk tulisan Hasmonian atau Hasmonaim zaman Makabi, zaman kitab Makabi, kitab yang disebut intertestamental book. Biasanya orang Protestan, orang-orang Barat mengatakan Tuhan tidak berfirman selama 400 tahun, itu tidak seperti itu kondisinya. Ternyata kitab-kitab itu ditemukan di antara naskah-naskah Laut Mati. Berarti Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Memang di kalangan Protestan biasanya menyebut kitab itu sebagai kitab intertestamental book, tapi bukan itu sama dengan kitab apokrif seperti Injil Lukas, Injil Maria, Magdalena, bukan itu. Kitab itu memang tidak masuk dalam kanon Ibrani yang diresmikan di Yamnia, tapi termasuk kanon Septuaginta yang dipakai orang Yahudi di Alexandria. Jadi artinya baik Katolik maupun Protestan sekarang tidak ada masalah. Karena itu Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan kedua-duanya. Yang Katolik disebut Deuterokanonika, yang Protestan Protokanonika. Dua-duanya sah. Karena apa? Sekarang kita tidak boleh nuduh lagi yang Katolik nambah-nambahi kitab, atau yang Protestan ngurang-ngurangi kitab. Karena yang Protestan ikut kanon Yerusalem, kanon Yamnia, yang Katolik mengikuti kanon Alexandria. Dulu penolakannya kitab Deuterokanonika tidak pernah dititip oleh Yesus. Ternyata ada kutipannya. Marilah padaku yang beban berat, yang beban berat kutipan kitab kebijakan Salomo. Mereka yang misalnya kutipan apa? Perayaan Hanukkah.
nanti kita akan lihat ada kaki dian yang bercabang 7 itu namanya menorah, yang kaki 9 itu namanya Hanukiah. Itu perayaan Hanukkah. Yesus sendiri datang ke perayaan Hanukkah, disebutkan perayaan penabisan bait suci di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Jelas kan? Berarti sumber perayaan Hanukkah itu dari mana? Dari kitab 1 dan 2 Makabe. Jadi sekarang clear, dengan kita mengunjungi Yerusalem, kita harus berwawasan oikumene. Tidak bisa kita menuduh gereja lain salah, itu tidak boleh. Karena apa? Di sini kita bisa memang berinteraksi dari yang berbeda-beda. Makanya saya bilang, bagi kita, khususnya grup yang saya pimpin, saya tidak pernah mau masuk Garden Talk. Karena apa? Itu akan membingungkan jemaat. Bagi saya sebagai seorang yang mempelajari sejarah dan Alkitab, bagi saya harus bertindak jujur secara akademis. Karena Garden Talk itu bukan Golgota. Makanya saya selalu mengajak ke sini supaya kita lihat posisi luar kota. Itu zamannya Yesus memang itu berada di luar kota. Setelah tahun 44 Masehi, Herodes Agripa memperluas kota masuk di dalam kota. Nanti akan saya sampaikan tulisan saya yang tidak ada di buku ziarah ke Tanah Suci, tapi tulisan khusus tentang kontroversi Golgota. Ya. Terakhir, apa yang kita lihat di dalam nanti, karena kita tidak boleh bercakap-cakap, itu ada temuan-temuan, misalnya peralatan sisir, peralatan mangkok-mangkok makanan, terus bentuk bucinya, ya, buci ditemukannya kitab itu. Dan ada satu yang paling spektakuler, yang terpanjang dan terbesar dan terutuh dari temuan Laut Mati. Kita memiliki naskah Alkitab yang usianya 2150 tahun yang lalu. Dan mata kepala kita akan lihat sendiri langsung kitab suci itu asli. Makanya kalau ada yang mengatakan kitab palsu, matamu lihat sini. Aslinya itu kitab Nabi Yesaya. Itu nanti panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm, utuh di dalam masjid. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat kitab yang disebut naskah Alepo dalam bentuk yang sudah tersindir, di situ juga ada. Jadi luar biasanya apa? Kita memiliki naskah yang dulunya paling tua dari tahun 1000. Dengan ditemukannya di Tesislo itu, kita punya naskah lagi yang 1000 tahun lebih tua lagi. Jadi sebetulnya ini spektakuler. Tidak ada penemuan kolosal sebesar penemuan Laut Mati. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita bisa diskusi setelah keluar hotel. Shalom Aleichem Beshem Hamasiah. Masih ada satu pertanyaan lagi yang tidak disampaikan. Karena di museum tadi kita tidak boleh foto, tidak boleh bercakap-cakap, maka saya sampaikan. Yang kita lihat tadi, yang paling utama dari bangunan Shrine of the Books atau Hekal HaSefer dalam bahasa Ibrani, itu adalah naskah Nabi Yesaya yang panjangnya 731 cm dan lebarnya 31 cm dan itu terbuat dari perkamen atau kulit binatang. Itu temuan pertama pada tahun 1947 yang dikoleksi oleh Kandu, seorang anggota gereja Ortodoks Syria di Bethlehem. Nah, setiap saya ke Tanah Suci, saya selalu membawa buku-buku penting karena buku yang saya miliki ini sekarang tidak terbit lagi. Ini adalah hasil dari foto manual yang dilakukan oleh John C. Trevor pada tahun 1950-an. Dan ini diterbitkan oleh The Albright Institute of Archaeological Research and the Shrine of the Book Jerusalem. Perpustakaan yang tadi kita singgahi. Dan ini adalah merupakan gulungan-gulungan dari gua pertama. Antara lain The Great Isaiah Scroll. Ya. Ini sudah difoto seperti ini bentuknya. Dan Anda bisa cross-check sendiri apakah Alkitab itu dipalsukan atau tidak. Ini berasal dari tahun 150 sebelum Masehi. Saya selalu berbicara dengan data, saya tidak pernah hanya asumsi atau pandangan teologis yang saya paksakan kepada pihak lain.
Jadi semisal kita ingin mencari naskah ya, Anda tadi bisa naik ya setelah kita melihat tadi naskah Aleppo ya, yang dijilid dalam bentuk kodeks, lalu kita naik ke tangga sedikit yang ada lingkaran, Shrine of the Book tadi. Langkah pertama kita menuju ke sebelah kanan ya, itu adalah dimulai dari Yesaya pasal 1. Dan ini saya bisa tunjukkan di sini, ini persis sama. Jadi di foto per halaman, jadi halaman demi halaman, di foto satu-satu sampai pasal yang terakhir. Nah ini kita bisa lihat apakah ini sama dengan Alkitab yang kita pakai sekarang menurut naskah Ibrani, baik itu yang dimiliki kaum Masoretik yang diterbitkan misalnya oleh Tel Aviv Publishing atau diterbitkan oleh Mesorah Publishing House di New York. Dan ini adalah terbitan dari Shrine of the Book, fotograf langsung dari naskah tulisan tangan dari tahun 150 sebelum Masehi. Di pasal pertama, ayat pertama, ini belum ada pasal dan ayatnya. Di sini jelas disebutkan ya, tentang inilah penglihatan Yesaya, Hazon, Yesayahu ben Amos, Asyar Hasah, Al-Yehuda, Wirusalaim, Bemi Usiyahu Ahas, Hizkiyah, Malki Yehuda. Yang artinya penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda. Dan mungkin tadi ada teman-teman yang membeli ini ya. Ini juga terbitan khusus. Menariknya apa? Karena ini ditulis di dalam bahasa Ibrani yang sama persis dengan gaya Masoretik. Jadi itu hurufnya juga tidak seperti huruf-huruf Persagi, seperti huruf Ibrani modern, tetapi masih memakai gaya huruf dari abad pertama. Tapi ini sudah tulisan tangan, ini persis sama dengan gaya penulisan naskah Qumran dari abad pertama sebelum Masehi. Jadi ini semua lengkap, saudara-saudara. Saya setiap pulang dari Holy Land itu pasti satu buku full itu, dalam satu tas tuh satu buku full, nanti baju ya paling-paling saya beli di tempat ya. Nah tadi pertanyaannya, berikan contoh kepada saya tentang bagaimana dinamika varian teks, dan kita bisa melihat bagaimana cara penulisan yang berubah ya. Saya kira Anda bisa bandingkan dengan ejaan Indonesia yang disempurnakan ketika nulis misalnya Pancasila itu dengan Pancasila, atau sebelum tahun 1972 itu nulisnya dengan TJ strip SILA. Itu bukan pemalsuan, itu tuh gaya penulisan yang berbeda. So, saya kira juga terjadi pada semua naskah kuno yang lain. Anda juga bisa melihat perbedaan antara Rasmul Utsmani dalam teks Al-Qur'an di zamannya Utsman itu tentu berbeda dengan cara penulisan di masa-masa kemudian ya. Itu satu contoh. Begitu juga penulisan huruf Ibrani, Samaritan, dan nanti sampai kemudian dalam bentuk yang paling mutakhir pada masa yang disebut masa Masoretik. Nah kemudian contoh-contohnya seperti apa? Ada dua contoh yang saya berikan, yang sering sudah saya sampaikan di beberapa ceramah saya, itu misalnya Yesaya pasal 21. Ini bisa kita cek langsung di sini. Yesaya pasal 21 ayat 8 ya. Yesaya pasal 21 ayat 8. Kita bisa langsung cross check di sini apakah di mana letak perbedaannya, di mana teks itu bisa dibandingkan antara teks Masoretik dengan teks Qumran. Ini misalnya Yesaya pasal 21 ayat 8. Kalau Anda mengikuti tradisi kaum Masoretik, biasanya itu ada yang disebut ketif dan kere. Nah, di ketif itu biasanya dicantumkan dalam tulisan-tulisan di bawah catatan kaki di bawah ini. Ini apabila misalnya para rabi itu misalnya meragukan bacaan di teks tertentu ya, misalnya di Yesaya
Yeremia pasal 31 ayat 38 sampai dengan 40. Itu tertulis misalnya di dalam naskah masoretik itu, Vekal Hasharimot at Nahal Kidron. Ya. Kata Hasharimot itu diragukan oleh para ahli masora. Lalu mereka cuma mengatakan ketif dan kiri. Bacaannya Hasharimot. Ya. Itu ditulis kiri. Tetapi tertulis Hasharimot. Itu tertulis ketif. Lalu diberi kode ki kiri, bacaan yang diusulkan Hasadimot. Nah ternyata Hasadimot itu memang bacaan yang benar. Itu misalnya yang digulati, digumulkan dalam apa teks-teks kuno manapun. Nah tentang Yesaya pasal 21:8 tadi, ketika Anda membaca Alkitab King James Version, Alkitab terjemahan Raja James abad ke-16, 1611 kalau tidak salah, itu tertulis di sana bahwa berserulah seekor singa, ya, dijelas disebutkan then he cried as a lion, dan berserulah dia seperti as a lion, seekor singa. Lord, I am standing on my watchtower. Ya, Tuhan, saya berdiri di atas watchtower itu. Tetapi kalau Anda melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu tertulis, dan berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauanku, ya Tuhan. Nah mana yang benar? Orang yang melihat atau singa? Nah, ini terlalu jauh berbeda. Rupanya karena penerjemah King James, waktu itu kan belum ditemukan naskah Qumran. Karena naskah Dead Sea Scrolls itu baru ditemukan tahun 1947. Lalu dia memberi kata-kata as a lion, seperti seekor singa. Nah ini di kerumunan manusia tiba-tiba muncul singa. Kalau bukan perumpamaan bagaimana dia menafsirkan itu? Nah ternyata memang teks masoretik itu tertulis aryeh. Di sana tertulis wajikra aryeh al misfeh adonai. Ternyata dalam naskah Qumran itu lebih tepat dengan konteks seluruh perikop itu sendiri, dan bunyinya di sana bukan aryeh tapi wajikra haroeh al misfeh adonai. Ini contoh-contoh yang kecil. Nah ternyata apakah ini sebuah pemalsuan? Nah ini penulisan yang kilaf dalam teks itu, dan kita bersyukur karena sekalipun varian-varian seperti itu ada dan harus diakui, tetapi naskah yang berbeda itu tidak pernah dihancurkan. Bahkan Anda bisa membaca ini terbitan Yahudi, ya, terbitan Yahudi dari Museum Alkitab di Yerusalem. Ini Alkitab kita, 100% Alkitab kita. Bahwa kita memiliki perbedaan terjemahan karena kita memiliki penafsiran yang berbeda, itu sah-sah saja. Tetapi bahwa teks standarnya satu, yaitu teks Ibrani yang memang ini original teks dari kitab-kitab para nabi itu. Nah oleh karena itu satu contoh yang seperti menarik, karena itu di dalam terbitan Kristen yang disebut terbitan kritis, ya, kita sudah terbiasa dengan terbitan kritis, dengan naskah-naskah dari naskah standar yang di atas, kemudian yang di bawahnya itu disebut kritikus aparatus, itu dijelaskan. Misalnya ayat 8 dari pasal 21 tertulis huruf hi artinya Qumran. Lalu ditulis di situ haroeh, artinya ada perbedaan dalam naskah masoretik aryeh, dalam naskah Qumran haroeh. Contoh yang lain misalnya penemuan Nahal Hever. Di sana disebutkan kalau Anda membaca misalnya teks-teks Yahudi, ya, terjemahan Yahudi seperti The Holy Scriptures misalnya, terjemahan Tel Aviv. Itu dikatakan Mazmur pasal 22 ayat 17 di tertulis kalau dalam bahasa Indonesia terbitan Lai, ya, itu mereka menusuk tanganku dan kakiku, dan ini adalah bukti penyaliban. Tetapi kalau Anda baca King James sama dengan apa yang kita baca di terjemahan Alkitab Lai Indonesia. NIV juga demikian, tapi kalau Anda membaca terjemahan Yahudi di situ as a lion my hand and my feet, seperti seekor singa tanganku dan kakiku, ini janggal. Karena di situ dalam teks aslinya, dalam naskah masoretik itu, mayoritas naskah itu membaca kari yadai wiriklai.
Kari itu artinya keari, seperti singa. Tanganku dan kakiku. Tetapi ada dua naskah Masoret minor yang menyebut karu. Tidak menggunakan huruf Y tapi huruf V. Tidak menggunakan huruf Y tapi dengan huruf Waw. Maka dikatakan karu yadai wiriglai. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Dulu orang Yahudi menuduh orang Kristen telah membuat Mazmur sendiri. Karena itu tidak cocok dengan naskah Masoretik. Karena orang Kristen mengikuti naskah Septuaginta, terjemahan bahasa Yunani dari abad ketiga sebelum Masehi. Ternyata penemuan Nahal Hefer di Qumran, kita bertemu dengan Mazmur yang berasal dari tahun 100 Masehi. Jadi artinya ini 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretik. Ternyata bunyinya itu adalah karu yadai wereglai. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Orang Kristen tidak pernah memalsukan kitab. Karena sekarang penemuan Qumran menjadi bukti bahwa ayat tentang penyalipan Yesus itu, nubuat penyalipan Yesus itu terdapat di sana. Dan ini kita semua berbicara dengan by data. Kita tidak berbicara hanya dengan asumsi, mereka-reka tanpa bukti. Naskah tidak, kita semua adalah memakai naskah-naskah yang sekarang ini bisa di-cross-check kebenarnya. Ini diterbitkan di Yerusalem pada tahun 1972. Nah saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga peziarahan kita ini akan mencerahkan semua pihak, juga para penonton di tanah air yang mengikuti tayangan-tayangan YouTube dari channel Bambang Nursena Center. Tuhan memberkati kita dan berkat dari tanah suci beserta dengan saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Shalom alaikum bishem hamasyah.